pecinta musik jazz terhibur dengan adanya Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020. 50 musisi jazz tampil selama 3 hari di 11 panggung. Tak hanya panggung musik, pengunjung pun dapat menikmati bazar-bazar yang menjual aksesoris bertemakan musik. Meski sempat diguyur hujan, semakin sore, menjelang malam pengunjung semakin ramai. Acara ini dimeriahkan oleh deretan pengisi acara, mulai dari Bruno Major, The Jackson, Omar Apollo, dan masih banyak lagi. Pada Sabtu 29 Januari, The Jackson tampil dan sangat dinanti. The Jackson diketahui musisi yang legendaris telah tur di 50 negara belahan dunia. Sedangkan Omar Apollo direncanakan tampil hari ini 1 Maret 2020. Musisi dalam negeri yang tentunya lagi hit di kalangan milenial ada Nadine Amizah Ardito Pramono dan Pamungkas. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 bertemakan Redeem Yourself Through Music. Filosofi ini datang dari pemikiran bahwa banyak hal terjadi dalam hidup. Setiap manusia membutuhkan sesuatu untuk hiburan, salah satunya adalah musik. Dan inilah semangat yang akan dibagikan di Java Jazz Festival kali ini. Widya Anggita, Kristianto Budi, Kemayoran, Jakarta Pusat.